Dahulu sebelum menjadi museum, di tahun 1918, bangunan ini adalah bangunan sekolah tingkat dasar bernama Holland's Inland School. Kemudian saat Jepang mengambil alih wilayah tersebut, akhirnya nama gedung tersebut diganti menjadi Futsuko Gakko. Saat zaman kemerdekaan, gedung ini dijadikan sebagai sekolah rakyat dan sekolah dasar hingga tahun 2004. Barulah pada tahun 2009, gedung tersebut diresmikan menjadi museum oleh Wali Kota Tanjung Pinang yang pada saat itu adalah Surya Tati Amanan. Di museum ini, pengunjung dapat melihat sejarah Provinsi Riau di zaman dahulu. Dan berbagai koleksi di museum ini antara lain Al-Quran, uang lama, keramik, meriam, dan hal lainnya. Museum ini berdiri atau diresmikan pada tanggal 31 Januari 2009 oleh Bu Surya Tati Amanan. Kalau kunjungan sendiri, Pak? Kunjungan sendiri, kami dominan dari luar negeri. Penjaga museum mengatakan untuk hari biasa ada 20 hingga 30 orang pengunjung. Dan untuk hari Sabtu bisa mencapai 70 hingga 80 orang pengunjung. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.